Berawal dari sekedar ingin memanfaatkan waktu luang, karyawan di sebuah koperasi unit desa Kecamatan Kalasan Sleman Yogyakarta, Heni Supadi, kini justru memiliki usaha sampingan membuat tas rajut berbahan tali kur. Tas hasil rajutannya kini sudah terjual hingga luar daerah seperti Bandung, Jakarta, dan Jayapura. Berbekal keterampilan yang didapat dari unit pelayanan kecamatan UPK Kalasan, Heni Supadi sejak setahun lalu menekuni usaha pembuatan tas dari tali kur atau tas rajut. Tak dinyana, aktivitas merajut tali menjadi tas yang semula hanya sekedar pengisi waktu luang, kini mampu menambah penghasilan keluarganya. Dengan promosi sebisanya yang dilakukan melalui media sosial, banyak orang dari berbagai daerah tertarik dengan tas rajut buatannya. Alhasil, lama-kelamaan Heni Supadi mendapatkan order yang jumlahnya cukup lumayan. Heni mengaku menjual tas rajut buatannya seharga 2 hingga 300 ribu rupiah tergantung model, ukuran, dan tingkat kesulitan. Ide awalnya membuat ini dari mana dan untuk apa? Yang jelas untuk mencari tambahan penghasilan. Terus ini dulu kursus pertamanya di UPK Kalasan. Itu nanti kita setiap hari Jumat itu ada pelatihannya. Pemasarannya sendiri saya sudah kirim ke Jakarta, Bandung, Jayapura. Ini memang menunggu di sela kesibukan kerja atau gimana, Pak? Di sela kesibukan kerja, tapi juga di rumah pun juga kalau pas banyak orderan ya tetap harus dikejar. Dalam sebulan, Heni Supadi hanya bisa memproduksi 10 tas rajut ukuran kecil dan 5 tas ukuran besar. Hal ini karena proses produksinya yang manual dan sangat membutuhkan ketelatenan serta keuletan. Dari Yogyakarta, Muhawan Cendana TV melaporkan.